warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di gedung MPR dan ini pertama kali saya akan memberikan motivasi kepada 450 peserta yang merupakan perwakilan dari organisasi, kemudian lembaga-lembaga yang memang datang untuk program pelatihan kesadaran bela negara. Saya ingin berbagi tentang bagaimana One Minute Awareness bisa mendorong orang untuk memiliki move menjadi pribadi yang bukan lagi rata-rata namun di atas rata-rata. Bela negara bukan lagi hanya sebatas perang militer atau wajib militer, tapi bagaimana kita kemudian mendobrak setiap belenggu-belenggu yang menghambat kita menjadi manusia-manusia biasa. Saya percaya ketika insan-insan Indonesia menjadi bangsa, menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang hebat, akan membentuk sebuah negara yang luar biasa. PR buat kita semua, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, kita telah diberikan kemerdekaan yang gratis. Bagaimana kita membalas semua yang diberikan oleh para pejuang kita dengan mengisi kemerdekaan menjadi bagian dari pahlawan-pahlawan muda, pahlawan-pahlawan masa depan buat Indonesia. Saya Nana Qasim Yusuf, pakar kesadaran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.